Selamat datang kembali bersama saya di sini. Dan ini adalah Gauntlet episode pertama. Kita langsung main ya Pokemon Fire Red. Ini gua terakhir main game ini kapan ya? Lama banget anjir. Tahun 2005 kayaknya. Gua pertama kali main Pokemon tuh main Fire Red. Dan itu pas gua kelas berapa ya? Kelas 4 SD kayaknya. Kelas 4 SD gua main Pokemon Fire Red, terus minta Game Boy. Jadi pertama dari teman gue punya Game Boy, terus gue coba main. Wah, game apa nih, asik banget. Salah. Oke. Game apa nih, asik banget. Terus ya udah, ternyata Pokemon namanya. Terus ya udah, gue minta beliin Game Boy kan ke ortu gue. Ya udah, akhirnya pertama kali dibeliin Game Boy kelas gue kelas 6 SD kayaknya. Enggak. Kelas 4 SD kayaknya. 4 SD atau 5 SD. Dibeliin Game Boy, game pertama gue nih, Pokemon Fire Red. Udah lama banget, gila, ada 10 tahun lebih. Hello there, glad to meet you. Welcome to the world of Pokemon. Profesor Oak, biasa nih. Si panutan kita semua. Oke. Jadi buat yang baru datang ke channel ini, halo. Kenalin, gue Valkro. Dan di sini ini channel Pokemon, jadi terus gue juga mau jelasin, gue itu pertama kali ngupload video itu kemarin sekitar bulan lalu, itu tentang pembahasan trailer Pokemon Sword and Shield. Jadi gue bahas trailer Pokemon Sword and Shield, terus gue kepikiran, oh kenapa kita nggak bikin ini ya, apa Gauntlet, jadi kayak challenge, gue challenge diri gue sendiri untuk bisa nggak nih kita nyelesain semua game Pokemon dari generasi ke generasi, mulai dari sekarang nih, dari Pokemon Fire Red. Jadi nanti kita lanjut lagi ke Pokemon Emerald, kita lanjut lagi Pokemon Heart Gold, Platinum, terus Black, Black and White 2, X and Y, Oras, terus sampai pada akhirnya kita berhasil sampai ke rilisnya Pokemon Sword and Shield. Jadi Pokemon Sword and Shield itu kan rilis sekitar akhir tahun 2019. Nah, jadi gue pengen semua video ini kelar sebelum akhir 2019 gitu. Dan semua gameplaynya bakal diupload kok. Oke, ini kita suruh ke Profesor Oak. Udah lupa nih, sumpah. Oh, what is all for programs isn't around. Ntar gue setting dulu. Ini teksnya lama. Oh ya, gue minta maaf ya kalau misalnya suara hujan masuk tadi, gue udah bilang ya kayaknya. Gue mau record tiba-tiba hujan, ya udahlah. Kalau ntar makin lama lagi. Oke, langsung aja ke sini kali ya. Nah, ini nih nostalgia banget. Anjir, gue udah lama banget gak main ini. I'm Pokemon for your protection. I know, here, come with me. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi, terus ngapain sih? Tadi dia ada di mana coba? Grams, I feel with waiting. Lama banget sih. Oke. Ya, ada 3 Pokemon. Nah, ini. Ini nih. Ini paling susah nih. Hardest decision of your life. Itu adalah milih satu di antara 3 ini. Aduh. Ya, ayo siapa? Ayo, Bulbasaur. Aduh, Bulbasaur. Squirtle. Siapa, ayo? Atau Charmander? Nih gua kasih tahu, gym 1 nih Brock, gym 2 Misty. Lu kalau milih Charmander ini main Fire Red-nya hard mode lu. Tapi gua suka Charmander. Tapi itu basic banget, lu pasti beli Charizard gitu. Apa ya? Bulbasaur easy mode banget. Gym 1, gym 2 lancar. Terus pas lu masuk gym 3, Lieutenant Surge gak ada masalah. Gym 4, ya udah ada flying, Pidgeotto. Charmander nih hard mode. Kita main hard mode ya, biar menarik. Ayo. Gak takut gua, ayo. Let's go, Charmander lah. Apa Charmander?
Siapa ya? Gak usah kali ya. Gak usah lah. Gak usah. Gue bingung gue mikirin nama. Aduh, udahlah. Gak usah lah. Gak usah pakai nickname lah. Oke, Squirtle, jalan. Tereding, tereding. Aduh, langsung ini nostalgia banget. Tai, sumpah. Rival Gary would like to battle. Oke. Langsung saja. Oh, ada tutorialnya ya? Gue lupa, anjir. Aduh, iya. Oke, ya. Nah, ini langsung scratch aja terus. Duh, sumpah gue kangen waktu Pokemon tuh masih kayak gini gitu. Nggak kayak Sun and Moon. Atau X and Y itu udah kayak ribet banget. Ini Pokemon waktu kayak gini nih asik banget. Sumpah. Neng. Aduh, sumpah nostalgia banget anjir. Game pertama gue cuy, gila. Ini yang bikin gue suka sama Pokemon tuh ini. Berawal dari Fire Red. Kalau dari Fire Red gue udah gak suka ya. Udah. Ting. Oke. Coba deh, kalian yang udah bingung, mulai bingung main Pokemon apa, coba deh ulang lagi semuanya deh. Tapi ulangnya berurutan gitu, ntar dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, wah itu ada deh. Nostalgic banget deh. Terus ntar kelarnya bulan pas Sword and Shield keluar, jadi abis lu main Ultra Sun Moon, Sword Shield keluar langsung dah, cus. Ini kemana nih? Oh ya. Yeah. Langsung ya. Oke. Nah, ini gua selalu lu kalau baru keluar route 1 cari orang yang kayak gitu dah, dapat potion. Aduh, ini dia. Ratata. Ini nggak bakal jadi fast run, nggak bakal jadi apapun. Ini cuma ya udah kita main sama-sama, dalemin story-nya lagi. Jadi kayak kita nge-walk through gitu semuanya loh dari pertama. Aduh, sumpah ngeribet ya. Ah. Ratata. Ini kenapa gue bunuh gue ya, pengen level 7. Gak apa-apa lah. Nah, tapi anaknya Charmander dia bisa farming tuh di Viridian Forest. Karena Viridian Forest kan isinya bug. Isinya Caterpie, Weedle, Kakuna, Metapod. Nah, itu bisa kita farming. Apalagi kita ntar dapet Ember kan. Gitu guys. Jadi at least kita walaupun nah ini Ember kan, at least bisa level advantage kalau misalnya kita pakai Charmander. Ding ting ting. Tereng tereneneng. Ya Pokemon Mart ya kalau nggak salah. Nah, ya suruh ngasih paket kan gitu tadi. You know Prof Oak right? He's already came in. Yes. Nah ini taruh volume kecil. Neneng tereng tereneneng teng teng tereng teng teteng tereng tereneneng. Nah untung ada gituan. Gue males banget kalau nggak ada gituan. Ya tapi ntar balik lagi ya, sama aja ya. Tapi itu basic team deh, sumpah. Aduh, sumpah hujannya deras banget. Sorry banget ya kalau audionya masuk. Makanya suara gue agak kencengin nih. Sumpah. Makin deras cuy. Apa harus gue cut dulu ya? Ah, yaudahlah. Tanggung. Ntar aja lanjut part 2. Ntar gue lanjutin di part 2. Pas udah nggak hujan. Oh, ada apa nih?
Request. Oh ya, nih dikasih Pokédex kita. Tapi ini basic team deh. Pasti lu tim lu tuh pasti ada Pidgeot. Kalau enggak ada Pidgeot aneh tim lu. Karena Pidgeotto tuh aduh berguna banget. Daripada lu ambil Viro kan mending lu ambil Pidgeot gitu. Pidgeot mantap. Ya sumpah gua enggak tahu nih suara hujannya. Ngeri banget. Oke, okay, alright, Grand Savital to me. Jadi ini ininya ya, kakeknya ya. Waduh, sumpah hujannya makin deras, cuy. Aduh, wait. Gua stop dulu. A few moments later. Oke, okay, lanjut lagi ya. Ini hujan udah mulai agak reda nih. Ya, yeah, udah mulai agak reda. Oke, okay, lanjut. Sorry. Tiba-tiba hujan gak jelas banget. Ini kemana nih? Ntar gue benar-benar lupa nih harus kemana. Sini. Grab assist run errand, gila selesai. Oh iya, dapat town map. Dari Daisy. Daisy nih si adiknya Gary. Adiknya bukan sih. Ya lupa gue. Oh iya, aduh belum dapat pokeball lagi. Gue pengen cepet-cepet tangkep. Nah ini pengen cepet-cepet nangkep. Kecat dong. Nah, tuh jauhan. Nah ini PG kan belum ada. Suram. Ada leveling aja lah. Sumpah gue suka banget animasi yang dulu nih. Tuh, waduh, keren banget. Dibanding yang sekarang gitu kayak benar-benar animasi gitu. Gak tau gue aneh, emang aneh. Gue lebih suka main yang dulu-dulu. Sumpah gue gak pernah nemu shiny di Pokemon Fire Red, di Pokemon apapun tuh gue gak pernah nemu shiny. Kecuali waktu gue main Oras. Waktu gue main Oras tuh lagi nge-horde, gak sengaja tiba-tiba satunya tuh shiny Zigzagoon. Terus yaudah. Itu bener-bener random encounter, gue gak tahu tiba-tiba shiny. Itu shiny, bener-bener shiny pertama gue tuh. Abis itu gue jadi pengen shiny hunting kan. Gue udah plan banyak banget. Tapi main seriesnya tetap kita akan lanjut. Fire Red, Leaf, oh gak Leaf dia, Fire Red, Emerald, terus. Tut. Oke. Nih. As you work on your Pokédex, let me give you a word of advice. Whenever you catch a Pokémon in Pokédex, let me update. Ah, ini. Halo, kek. Jadi akan mencontohkan ke kita bagaimana caranya menangkap Pokémon yang baik dan benar. Ya, karena Pokemon tuh kalau lu salah ya salah nangkap Pokemon ya begini. Apa sih? The old man use Pokeball. TCTV, aduh. Dah. Gue inget banget gue nonton TCTV dari awal sampai akhir dulu tuh. Ya jelas banget. Sumpah deras lagi hujannya. Jangan dong, anjir, gue pengen record. Maaf ya teman-teman, sumpah, ini tanggung banget. Oke, kita cut nanti abis lawan Gary, kita cut. Oke, kita lanjut part 2. Tuh, berarti lagi nggak jelas. Apa sih maksudnya? Ingin mengganggu saya saja. Halo, Mankey. Di sini ada PG gak ya? Kayaknya ada PG deh. Masa gak ada? Saya pengen PG, saya pengen punya PG. Si ayam. Ayam-ayam itu. Kalau gak ya mati gue. Alah PG lah. Ratata, iya bagus. Kayak gue cut aja ya sampai gue dapet PG. Kelamaan videonya nanti kalian bosen nontonnya. 6.5 hours late. Sumpah gak ada PG. Ya udah.
Hey Falcro, you're off to Pokemon League. Gak usah mikir Pokemon League. Gak punya badge kan lo? Guard gak bakal nyuruh apa? Gak bakal biarin lo lewat kalau lo gak punya badge. Lo makin kuat gak lo? Ayo battle. Aduh, cuma Charmander doang lagi. Anjir. Rival Gary, ayo. Nah ini PG ini. Anjir dong, 9 dong. Ya. Ya, mati dah gua. Anjir critical, goblok. Goblok. Mati gua. Jangan dong malu-maluin. Sumpah gua nyari PJ gak ketemu dong. Weh, udah, cepet banget anjir speednya. Oke. Nah ini pas Squirtle mati gue. Dia bubble super efektif. Anjir dong, anjir, anjir. Aduh, mau gak mau dah. Mampus. Ini gak ada cara lain, gue harus growl anjir. Aduh, dia tail whip juga dong. Jangan. Aduh, dikit banget anjol. 12 seconds later. Ini gak ada harapan, cepetan Squirtle lagi. Ini gak ada harapan, sumpah. Baru main, gue bilang apa kalau pakai Charmander nih hard mode. Tapi tenang, gue nggak akan cut bagian gue kalah karena gue fair orangnya. Gue kalah. Semua gara-gara gue nggak nemuin PG si sialan ini. Oke, sini beli. Pa mau beli 5. Iya, makasih. Nah, gue gak terima nih kalau kayak gini nih. Saya sangat tidak terima. Saya harus dapat PG. Anjir, dia ngelatih di mana dong? Dari tadi gak ada trainer. Sumpah gue udah lupa main gini. Sumpah, maaf banget kalau cupu. Sumpah, dari tadi kagak ada trainer. Lu pikir aja, dari tadi gak ada trainer. Squirtle sama PG-nya level 9, dari mana? Itu macet orang, macet dari Candy itu. Ayo dong anjir, gue dari tadi nyari PG kagak ketemu dah. Hata-hata, semua ini tikus semua. Woi, jangan gitu dong, ini stream pertama masa langsung begini. Aduh. Terima kasih wanita PG. Oke, sini lo, masuk sini. Gue scratch mati. Enggak. Oke, bagus. Dah, masuk sini. Masuk sini. Masuk pokeball sini. Dah. Sebenarnya nggak harus sekarang nangkep PG, tapi ya udahlah. Gue pengen banget dari awal punya PG. Sebenarnya nanti ada, abis Viridian City tuh ada Viridian Road. Ini gue buang-buang waktu ya. Gue buang-buang waktu sumpah nangkep PJ. Tapi ya sudahlah. Enjoy aja. Ini kan hard mode ya. Jadi kalau gue nangkep PJ ntar langsung level gede, kegampangan gitu buat lu. Nggak enak lah, lu nonton gampang banget. Nggak seru. Ini kita nonton harus seperti ini. Ayo, Gary, let's. Hey, Falcro, ngapain di Pokemon League? Jangan,
Gak punya badge kan? Gak bakal dikasih lewat lo kalau gak punya badge. Ayo battle. Ayo siapa takut? Sekarang gue udah punya PG walaupun level 3. Ayo sini PG lu lawan PG gue. Gak jadi. Gak jadi level 9. Anjir dong, tinggi banget levelnya. The fuck. Oke. Okay. Nah, gini cara naikin PG. Oke. Okay. Nah, ganti. Ganti PG. Oke. Okay. Ocean lagi. Ini cara pengecut dah. Dah. Susah, cuy. Jangan mati, jangan mati. Ah, bagus. Nah. Dah ganti. Susah banget ya, baru mulai anjir. Udah kita growl aja terus. Growl 3 kali lah. Kita turunin 3 kali. 3 stage apa 2 stage aja ya? Waduh. Dah, 3 dah. Mamam nih. Mamam tuh 2. Udah kebal Charmander gua. 2. Ini. Inilah. Sumpah Squirtle defense-nya tebel banget. Lihat nih, gua enggak di lower sedikit pun, gua nge-scratch segitu doang. Oke, dia tail whip biar damage-nya enggak 2. Coba Ember, Ember berapa? Sama aja. Oh, bird, yes. Haha. Mampus lu. Anjir burn dong. Berapa persen tuh chance burn? Let's go. Yes. Sand attack. Oke. Okay. Player defeat rival Gary. Oh, you just like a hockey lu. Yeah, gue tau gue hoki. Gue hoki sih gue pakai potion. Oh ya, Pokemon Leagues tuh banyak trainer-trainer kuat. Kita harus melewati mereka. Siap. Nah sekarang gue mau tanya nih, di sini ada Nidoran kagak? Kita cut dulu di sini, nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Sorry banget, harus gue cut biar videonya gak kepanjangan. Kita langsung lanjut di part 2, oke? Okay? Thank you sudah menonton. Dadah semuanya.